Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, anehnya ada sebagian ahli bidah dari kalangan sufi ya, justru mereka memuji iblis dengan perbuatannya tidak mau ikut perintah Allah untuk sujud. Di antaranya kata Al-Hallaj yang memiliki akidah wahdat wujud. Ya. Apa dia bilang? Keengganan iblis untuk sujud kepada Adam ini justru menunjukkan iblis itu ahli tauhid. Ya. Dia tahu sujud kepada selain Allah itu syirik. Enggak boleh. Ya, makanya dia rela dinaikkan Allah karena mempertahankan apa? Tauhidnya. Nah ini kan aneh ya. Begitulah lebihnya. Ada juga yang sebesar hal itu seperti Abdul Karim Al-Jili atau Jailani. Iya, ini tokoh sufi juga. Dia bilang ahli tauhid itu ada dua macam. Ada ahli tauhid yang di bumi yaitu Nabi Muhammad SAW, dan ada ahli tauhid yang berada di langit yaitu iblis. Apa yang menunjukkan iblis bertauhid? Kata dia, karena dia tidak mau sujud kepada selain Allah. Ya. Dan ternyata ada juga ulama yang terpengaruh dengan pemikiran seperti ini. Di antaranya adalah Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ya, semoga Allah mengampuni kesalahannya. Nah, apa jawaban kita? Ya, kita katakan bahwa tidak bisa dikatakan demikian. Iblis tidak berdosa, apalagi dianggap ahli tauhid. Ya. Kenapa? Karena yang memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tahu ini yang perintah Allah. Ya. Sedangkan perintah Allah itu wajib dipatuhi, dan barang siapa yang mematuhinya itu ibadah. Ya. Makanya sujud yang diperintahkan Allah di sini adalah bukan sujud dalam rangka menyembah Adam, tapi sujud tahiyyah, yaitu sujud penghormatan. Ya, sujud penghormatan. Ya. Bukan dalam rangka menghamba. Jadi itulah mereka ya yang tidak membedakan antara sujud penghormatan dengan sujud ibadah. Apalagi yang memerintahkannya jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya Allah tidak perintah untuk sujud, ternyata ujung-ujung si apa malaikat yang sujud ini baru kesyirikan. Baru kesyirikan. Sama halnya dengan misalnya mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad, jadi kenapa kita lakukan? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan dari hal-hal lainnya, kewajiban untuk mengajari Nabi dalam segala hal, apalagi dalam ibadah. Iya. Faman ata'a rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang menaati Rasul maka dia telah menaati Allah. Sedangkan Rasul menyuruh kita untuk khudu'anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik kalian. Di antara tata cara manasik yang boleh contohkan adalah apa? Ketika tawaf mengawali dengan mencium Hajar Aswad. Ya. Kalau seandainya tidak pernah kita diperintah atau tidak pernah dicontohkan oleh Nabi mencium Hajar Aswad, kita akan mau mencium Hajar Aswad, kan begitu? Ya, kecuali tidak ada contohnya dari Nabi, terus kita tiba-tiba mencium Hajar Aswad dan meyakini sebagai bentuk ibadah, itu namanya kesyirikan. Ketika tidak ada perintah, nah ini ada perintahnya. Hadza shiratun mustaqim.